Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tani Masak ini. Oke, pada video kali ini saya lagi jalan-jalan atau melihat perkebunan sawit yang kurang subur ya di daerah Aceh Tamiang. Ya. Dan nanti akan dibicarakan karena pohon sawit ini yaitu miliknya Bapak Soleh, yang insya Allah nanti akan didiskusikan untuk menggunakan produk PT Base. Seperti apa pohonnya, kita lihat ya. Oke sahabat channel TMK, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan selamat juga assalamualaikum buat warga Aceh Tamiang ya. Nih saya channel TMK sedang berada di Aceh. Oke, seperti apa kebun sawitnya, mari kita lihat. Nah ini ya sahabat channel TMK, ini pohon kelapa sawitnya, ini kebunnya ini sudah tinggi-tinggi ya, sudah berkurang juga buahnya. Nah, dan ini dekat ya dengan pemukimannya tuh Pak Soleh. Jadi kita di diskusinya sambil ngopi di depan sana ya, di depan sana. Cuman saya mau mengambil gambar dulu dokumentasi untuk channel TMK ya. Ini pohon sawitnya yang memang kesuburannya kurang atau buahnya sudah berkurang ya. Ini menurut saya nutrisi mikronya ya yang kurang, karena pohonnya sih masih terlihat bagus subur, cuman buahnya tidak ada. Jadi nanti akan direkomendasikan untuk menggunakan fotosintesa ya. Itu nanti setelah dibicarakan oleh saya seperti apa nanti perkembangannya ya. Kita mudah-mudahan closingnya ini berhasil dan mau menggunakan produk PT Base fotosintesa. Oke ya sahabat channel TNK, ini saya tepat berada di tengah-tengah kebun sawit ya. Cuman kalau untuk menuju ke sana ini ya rawan juga ya, karena safety-nya kurang. Nah, oh, sudah sangat tinggi-tinggi. Dan mohon maaf kalau video ini memang tidak terlalu panjang ya, karena penerangannya juga kurang. Oke sahabat channel TMK, kemungkinan ya cukup sekian ya untuk video kali ini. Salam Tani Masak ini, go berkanoriba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum juga buat warga Aceh Tamiang.